Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tutorial Jinan. Kali ini saya akan bagi tip dan tutorial bagaimana sih caranya supaya tampilan Windows ini, ya, ini bisa kita lihat tampilannya full. Di sini bisa kita lihat tampilannya masih banyak space-nya, ya. Bisa kita lihat di atas, oke. Bisa kita lihat, ya. Oke. Bagaimana sih caranya supaya tampilan ini full, oke, atau tidak berantakan sih bang, oke. Caranya gampang, ya. Ini biasanya pengaturan di settingan di sistem, ya, oke. Ini juga bisa terjadi di PC seandainya kita menggunakan VGA, ya. Oke, langsung saja kita ke caranya, ya. Oke, ini bisa kita lihat, ya. Oke, di sini ada kursor saya. Ini kursor saya coba geser di sini. Tidak bisa, ya, batas kursornya cuma di sini. Kenapa, ya? Ini saya geserkan, cuma batas di situ. Ini saya geserkan, nampak? Oke, okay. Oke, okay, geser di sini. Oke, okay. Caranya gini, ya. Nah, ini nampak kursornya, ini saya geser lagi kursornya. Kenapa, ya? Oke, okay. Caranya klik kanan di bagian desktop, lalu cari bacaan display setting, ya. Cari bacaan display setting, nampak? Oke, kalau udah silahkan kita klik. Oke, lalu cari bacaan yang namanya, oke, ini, ya. Di bagian display resolutionnya, oke, silahkan kita klik. Oke, kita cari bacaan recommend, ya, recommend. Oke, klik bacaan recommend, lalu kita klik bacaan. Oke, cap, ya, klik bacaan cap change. Oke, okay. Kita oke kan? Okay, lalu kita cek hasilnya. Sekarang sudah full, ya, dan sudah penuh. Bisa kita lihat tampilannya sudah penuh ke samping, ya. Sudah penuh ke samping. Oke, okay. Sudah penuh. Kita bisa lihat di atas sudah penuh semua, ya. Oke, okay. Sekian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.